Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai manusia hendaklah menyadari sesadar-sadarnya, sehebat apapun kita, kita tidak bisa lepas daripada pertolongannya Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang telah punya ilmu bahkan memiliki pengalaman tidak akan bisa memastikan dengan ilmu dan pengalamannya semua terwujud menjadi kenyataan. Pedagang dengan keilmuan bahkan dengan pengalamannya tidak akan bisa memastikan kalau dia dengan caranya dan ilmunya berdagang bahwa dia akan pasti sukses dan berhasil. Begitu juga dokter dan yang lain-lainnya. Kadang-kadang kita manusia lupa dan tidak sadar karena merasa punya ilmu dan pengalaman, bahkan seperti memastikan kalau saya berdagang seperti ini sesuai ilmu dan pengalaman saya pasti sukses dan berhasil. Kalau saya mengobati orang seperti ini dengan obat dan pengalaman yang saya miliki pasti sembuh dan berhasil. Mereka lupa, mereka tidak sadar kalau Allah bilang tidak, apa mau dikata. Bahkan ketika orang-orang merencanakan jahat kepada seseorang yang lain dengan ilmu dan pengalaman yang dia miliki, dia harus sadar ketika Allah bilang tidak, siapa yang bisa menolong. Sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika beliau hijrah, mereka orang kafir dengan keilmuan, keahlian dan pengalaman mereka, memang terbukti mereka telah menemukan jejak akhir kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memang sedikit lagi waktu, seandainya mereka mau menunduk, terlihatlah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Benar, mereka punya keahlian, mereka punya orang yang mengetahui bekas jejak kaki orang yang melangkah. Mereka tahu arah kemana Rasulullah bersembunyi, diakui. Tapi mereka lupa bahwa sehebat apapun mereka, sealim apapun mereka, kalau Allah bilang tidak, apa mau dikata. Allah pun menurunkan bala tentara menolong Sayyidina wa Habibina Muhammad hanya dengan sarang laba-laba dan burung dara. Ini yang harus kita sadari semua. Hai para pedagang, jangan pernah berkata pasti. Walaupun kalian mungkin seorang yang telah punya ilmu, keahlian dan pengalaman, maaf sedikit-sedikit tulun bahasa Banjar lah. Jadi kalau mungkin ada habaib yang kurang mengerti, ulun minta ampun, minta ridho. Ya Habib. Bebinian-bebinian nang bungas-bungas, yang kadang-kadang bukan hanya laki-laki nang tecengang, kucing aja singgah. Lalu modelnya dengan keadaan dan pengalaman yang dia miliki, dengan sombongnya dia berkata, kalau kayak seorang nejar siapa nak ada handak. Apakah itu semua kepastian? Apakah itu bisa memastikan? Kalau Allah bilang tidak, siapa yang bisa membantu? La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Maka malam hari ini kita berkumpul di sini agar kita sadar ada Allah, agar kita merasa bahwa kita enggak bisa lepas daripada pertolongannya Allah. Hanya kita angkat tangan,
agar kita hidup tidak berputus asa. Mungkin yang datang malam ini ada masalah keluarga yang belum terselesaikan. Ada masalah anak yang kadang-kadang semakin ditegur semakin nakal. Disuruh bersetop, meminum obat-obat terlarang malah menjadi pengedar. Disuruh ampih melacur malah jadi germo. Artinya bertambah nakal, bertambah jahat. Cukup dengan mengangkat tangan, artinya kita punya harapan. Kita tidak boleh putus asa. Walaupun logika menjawab tidak mungkin, tapi Allah punya segala-galanya. Angkat tangan di tengah malam atau di siang hari, saat kita mengangkat tangan, hilanglah keputusasaan. Bicara dan ngomong sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, apa yang ingin dikatakan, apa yang ingin dipinta, bilang sama Allah.